Teman, alhamdulillah UN sore teman-teman. Wajib naik SL teman-teman. Pagi, sahabat Gugur Nahrencong, pagi ini kita masuk lokasi yang sangat banyak BL ya teman-teman. Ini lokasinya perbukitan, banyak perbukitan dan suara BL-nya pun sangat banyak teman-teman. Bisa kita lihat di sana tuh lagi perang suara BL-nya. Di sana ada Banggo, Kuk Satu, suara Mersik. Ini lokasinya sangat bagus. Di sana pun cantik suaranya, lagi neken-neken ya. Oke teman-teman, ikuti terus Tegukur Tanah Rencong. Kita masuk lokasi teman-teman. Ini lokasi kebun sawit. Sini ada suara mersik tajam dan juga ngukunya pun lumayan banyak teman-teman ya. Kita mau ambil target ini, burung ini, burung suara mersik nih. Oke teman-teman, kita akan buat laman di sini. Di sini kita buat laman. Di sana satu lagi ada kawan di sana, dia masang di sana pohon sawit situ. Ini mantap ini, sawit ini bisa jadi sandingan. Oke teman-teman, mudah-mudahan burung ini mau datang hari ini, mau dibawa pulang. Oke teman-teman, kita buat laman dulu.
Udah. Ya, alhamdulillah akhirnya jergo teman-teman. Berapa racik ini sangkut ini? 1, 2, 3. 3 racik kena teman-teman. Ini burung penguku nih teman-teman. Lama kali dia nguku, suara yang mersik, tajam, penguku. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Nah, kita buka dulu reciknya teman-teman. Poin pertama pagi ini teman-teman, suara mersik tajam penguku. Penguku, suaranya mersik tajam, banyak ngukunya teman-teman. Kalau untuk sisiknya ini rapat nih, sisik ikannya ini rapat teman-teman. Bulu putihnya pun tebal, ekor pendek. Ini ekor sangat pendek, cuman bodinya agak kecil teman-teman, bukan kecil kali, agak kecil, sedang. Penyambutnya bagus, pengembutnya sampai nih, sampai ya, maniknya kasar, tapi suaranya mersik tajam. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke laman berikutnya. Ikuti terus Toko Kurtangan Rencong.